kembali ke channel M Rizky Gaming guys. Hari ini kita akan bermain Minecraft ya guys, dan kita akan mencoba membuat truk pengangkut barang guys. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share dan subscribe ya guys. Selamat menonton. Dan di sini kita ambil peralatannya dulu ya guys. Beton hitam, lem pen, beton kuning, kaca buram hitam, blok kuarsa halus, tangga kuarsa halus, pintu besi, tuas, pintu jebakan besi, dan pertama kalian letakkan beton hitam di sini seperti ini ya guys. Dan di sini kalian lewati beberapa blok ya guys. Di sini kita taruh, letakkan di sini ya guys, seperti ini ya guys. Dan kalau sudah seperti ini, kalian tinggal letakkan lempeng di atas sini ya guys. Kalian letakkan seperti ini ya guys. Dan di sini kalian letakkan lagi ya guys, di pinggirnya ya guys. Dan kalau sudah jadi, kalian tinggal letakkan seperti ini ya guys, beton kuningnya guys. Tiga seperti ini, dan kalian letakkan seperti ini ya guys. Dan di sini kalian letakkan seperti ini lagi ya guys. Kalian tinggal letakkan kacanya ya guys. Dan sudah jadi seperti ini, kita tinggal lihat ya guys. Dan disini kita lupa membuat tuasnya seperti ini ya guys. Dan kita letakkan pintunya ya guys, seperti ini ya guys. Dan kalau sudah seperti ini, kita letakkan seperti itu ya guys. Kita tinggi ya guys. Dan disini kita letakkan ini dulu ya guys, seperti ini ya guys. Kita letakkan seperti ini. Dan kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal letakkan beton kuarsa di atasnya ya guys, seperti ini ya guys. Dan tangga kuarsa halus ya guys. Dan jadinya seperti ini ya guys. Dan tinggal di belakang aja guys. Dan di sini tunggu, kita lihat dulu ya guys. Kita ambil barang-barang ya guys yang akan dipakai ya guys. Dan di sini kita akan mengambil kayu ya guys. Batang kayu, tombol batu, jendela, tangga, tanda betula, rel. Dan di sini kalian tinggal letakkan seperti ini di sini ya guys. Tunggu ya guys, lupa sesuatu ya guys, yaitu jebakan besi ya guys. Kalian tinggal hancurin dulu ya guys, seperti ini. Dan letakkan seperti ini ya guys. Dan tinggal letakkan dinding batu 4 ke atas ya guys, 1, 2, 3, 4 ya guys. Dan kalau sudah seperti ini, kalian tinggal ambil tangga kuarsa ya guys, dan blok kuarsa ya guys. Kalian letakkan seperti ini ya guys. Seperti ini ya guys. Dan kalau sudah seperti ini, kalian letakkan di sampingnya juga ya guys. Dan tinggal kalian letakkan, dan tinggal kalian letakkan tombolnya di bawah sini ya guys. Dan di sini juga ya guys. Dan di mukanya, di sampingnya lagi ya guys. Dan kalau sudah seperti ini, kalian tinggal letakkan
batang X seperti ini, guys. Karena ini tekan seperti ini, guys. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal letakkan di atasnya, ya guys. Seperti ini, guys. Dan kita hancurkan dulu, guys. Dan jadinya seperti ini, ya guys. Tinggal kita kasih rel seperti ini, guys. Kita kasih relnya, ya guys. Ini guys, salah guys, seperti ini guys. Dan kalau sudah seperti ini, kita tinggal letakkan tangganya seperti ini ya guys. Di sini juga ya guys, kita letakkan tangganya ya guys. Dan jadinya seperti ini, guys. Di sini kita tambah netet dulu, guys. Kita tambah kaca di sini, guys. Dan kalau sudah seperti ini, kita letakkan kembali, ya, guys. Barang-barangnya, guys. Oke guys, dan di sini sudah jadi ya guys, truk pengangkut barang ya guys. Dan kita lihat-lihat dulu ya guys. Dan di sini jangan lupa di like dulu guys, komen dan subscribe ya guys. Kita lihat dulu ya guys. Oke guys, truk pengangkut barang sudah jadi ya guys. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, jika ada rupanya kalian klik tombol subscribe ya guys. Bye bye.